selamat datang di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini saya akan menyampaikan info tentang jpnn.com, Jakarta. Foto seorang peserta tes CASN 2021 yang menggunakan rafia untuk mengikat celananya yang longgar, mendadak viral. Biasakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dalam foto yang diketahui berasal dari kantor regional 3 Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bandung itu tampak seorang pria tengah mengikatkan rafia di celananya yang longgar ke meja putih. Foto itu langsung menyebar cepat. Sontak banyak guru honorer K2 maupun non-kategori yang ikut seleksi P3K 2021 merasa terharu. Mereka memviralkan foto tersebut. Ada kabar baik, ya Allah. Semoga pemerintah bisa melihat kondisi guru honorer. Beli celana dan kemeja yang layak untuk tes PPPK Guru 2021 saja sulit, kata Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia, FHNK 2 PGHRI, Raden Sutopo Yuwono kepada JPNN.com, Kamis 16/9. Tangis haru juga diungkapkan Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia, SNWI, Sumatera Selatan Susi Mariani. Dia bisa merasakan bagaimana kesulitannya mencari dana di masa pandemi. Guru honorer tidak punya gaji layak sementara untuk mencari dana tambahan sulit di masa pandemi. Tes PPPK penuh air mata, Ketum honorer akhirnya beri kabar gembira, kami semua menangisi nasib guru honorer. Puluhan tahun mengabdi dengan gaji sangat minim. Kami bertahan karena berharap akan diangkat menjadi ASN, tutur Susi. JPNN.com mencoba mengonfirmasikan tentang foto tersebut ke BKN. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Satya Pratama menjelaskan, foto tersebut merupakan peserta tes CASN di UPT Serang. Satya juga memastikan bahwa foto itu bukan peserta tes P3K Guru karena BKN tidak menyelenggarakan tes P3K Guru. BKN hanya menyelenggarakan tes CPNS dan P3K Non-Guru. Mengapa pakai rafia? Satya menjelaskan memang ada ketentuan peserta tes CASN tidak boleh memakai gesper. Ini sebagai antisipasi mencegah ada peserta tes CASN 2021 membawa alat komunikasi seperti handphone di balik ikat pinggang. Sabuk ikat pinggang tidak diperbolehkan panitia karena pernah ada kasus peserta CASN memasukkan alat komunikasi di kepala sabuk, ujar Satya. Karena celananya longgar maka peserta yang difoto itu mengikatnya pakai tali rafia. Foto itu diambil oleh BKN untuk memperlihatkan semangat yang ditunjukkan oleh peserta CASN dalam melaksanakan ujian dan panitia pelaksana yang selalu waspada dan siap membantu peserta, terang Satya.